ini nolong kebutuhan orang sih ya. Istrinya melahirkan nggak punya duit, jadi saya tolongin waktu itu sampai jual HP saya. Waktu itu sampai jual HP untuk beli soalnya. Yeah. Waktu itu berapa om HP-nya om? Ya 70 waktu itu 800 saya beli, jual 600. 600 ribu. Siang teman-teman Kicauannya, hari ini gue ketemu sama burung yang asalnya dari mana tadi om? Dari Tegal, gue pikir tadi dari Jogja karena waktu itu main di Jogja ya. Jadi dari Tegal ini ada lovebird ya, sepasang itu memang, tapi jagoannya cuma satu ya gitu. Bulunya agak aneh juga, nanti coba kita ngobrol-ngobrol. Tadi sih masuk juara keberapa? Keempat ya, tapi gue sih tadi tertarik sama gayanya sih. Nah langsung aja kita ketemu sama pemiliknya dengan Bung Roni. Bung Roni, oke. Bung Roni, ini yang soalnya kenanga yang mana nih Bung? Yang pakai ring ini Pak. Yang pakai ring itu ya? Oke. Bung, ini burung dapat dari mana sih Bung? Ya dulunya beli sama orang sini, udah lama, dari pertama saya main lovebird juga. Beli anakan atau udah masih dewasa? Masih 2 bulan. Oh 2 bulan ini? Terus dipegang sama si om sampai sekarang? Sampai sekarang. Nggak pernah di take over sama sekali? Oke, siap. Dulu waktu dapetin ini, kenapa kok bisa akhirnya melirik, ah ini kayaknya gue beli deh gitu. Ini nolong kebutuhan orang sih ya. Istrinya melahirkan, nggak punya duit. Jadi saya tolongin waktu itu sampai jual HP saya. Oh gitu? Yeah. Sampai jual HP untuk beli soalnya? Yeah. Waktu itu berapa om HP-nya om? Ya 70 waktu itu 800 saya beli, jual 600. 600 ribu ya? Yeah. Untuk di untuk maharnya si soalnya ini ya, dan akhirnya orang itu ngasih. Akhirnya ya dia bisa ini ya, punya duit ya karena butuh ya. Iya, oke siap. Nah akhirnya om ini sebenarnya niatnya waktu itu cuma bantu teman aja ya, apa memang aja sih nggak ngarepin burungnya. Oh gitu. Besok dikasih burung saya. Oh berarti memang nggak tahu dong maksudnya burung ini bagus atau enggaknya gitu. Nggak tahu ya. Oh berarti emang tulus niat nolong, akhirnya Allah kasih rezeki yang lebih sekarang ya. Oke iya, siap. Om Roni, ini si Sonya Kenanga nih ngerawat dari apa balibu sampai akhirnya sekarang dewasa, gampang atau susah sih om? Ya mudah sih, minimal simple rawatannya. Simple ya? Nah, iya. Rawatan orang kantoran lagi jangan-jangan? Bukan. Oh bukan? Rawatan orang tani malahan. Oh gitu. Enggak, biasanya kalau rawatan orang kantoran kan nggak perlu dimandiin, nggak perlu dijemurin, yang penting kasih makan sama minum udah tinggal biasanya ya, gitu. Itu, kayak gitu benar. Ya itu rawatan orang kantoran masih itu sendiri. Namanya. Jadi kalau orang kantoran kan nggak sempet om berangkat pagi kerja, masa bodoh deh burung gua, yang penting ada makan sama minum kan. Oke, Om Roni, ini si Sonya Kenanga ini kan tadi kita lihat sendiri gayanya, lehernya yang patah dan segala macam muter gitu. Dia dapat gaya kayak gini semenjak umur berapa, Om Roni? Ini baru-baru aja sih, sekitar 5 bulanan lah. Mak, baru 5 bulan? Tadinya kanker. Oh gitu. Ini udah ngunci kan dia kayak gini atau gimana? Iya udah, keadaannya begini, ngunci. Udah langsung ngunci aja. Tapi ini ngomong-ngomong jantan apa betina sih? Jantan. Jantan ya? Wah. Gak produk soalnya. Oh gitu, siap. Oke, ini waktu beli dulu, waktu dimahar sama handphone, apakah sudah sepasang atau masih sendiri? Sendiri. Iya. Ini dapat pasangannya kapan? Ya, setelah mabung, saya cariin pasangan. Tahun berapa sih mabung? Sekitar 2015-an lah. 2015-an ya? Akhirnya dapat pasangannya ya? Dan cocok sampai sekarang ya? Iya. Oke, okay. Om, untuk pakan hariannya si Sonya Kenanga nih, biasanya dia dikasih pakan apa gitu? Saya pakainya ini, Pak. Oh, pakai itu ya? Yeah. Oke, okay. Ini berarti langsung dituangin situ ya, yeah. Dia? Okay. Buat harian aja, Pak. Oh, buat harian. Oke, okay, siap-siap. Nah, biasanya
dia kalau pakan nih ganti-ganti apa ini aja sih? Ini aja udah ya? Oh gitu. Sebelumnya sih sebelum ini apa? Lihat biasa, cuma sejak pakai ini jadi kontras pak. Jadi edan ya, sekarang ya? Oke siap-siap. Nah sisonya kenanga ini untuk vitaminnya sendiri minumnya apakah om punya racikan sendiri atau gimana? Air putih aja ya? Air putih bisa kayak gini ya? Ya. Tapi kayaknya memang lover itu memang faktor makanan. Oh, mungkin faktor makan ya. Oke, siap. Kayaknya memang kalau lover itu memang harus ngerawatnya pakai hati gitu ya. Kalau memang udah chemistry udah pasti dia mau kerja gitu ya, Om ya. Terus kalau penjemuran sendiri gimana, Om? Simpel sih paling 1 jam lah paling. Sangat badan aja udah. Oh, gitu. Mandinya? Mandinya cepuk mandi sendiri. Oh, pakai cepuk. Dia nggak disemprot berarti. Dua-duanya gitu mandi bareng? Iya, mandi bareng. Kasih cepuk aja ntar mandi bareng. Untuk harian dia ditaruh di kandang kotak ya? Oh gitu, berarti kalau mau lomba aja langsung dipindahin ke sini ya? Biasanya hamin satu dia ada perawatan khusus nggak sih Om? Enggak sih, dia pakai pan ini aja saya. Toh udah ini aja gitu? Oh, untuk extra foodingnya? Dia paling kasih jagung lah sekedarnya buat tenaga. Jagung ya? Ini ya dikasih jagung ya? Oke siap. Om, ini kira-kira si Sonya Kenanga nih udah pernah ada yang nawar belum sih Om? Banyak sih. Banyak ya? Nah, diantaranya salah satunya. Ini nggak bisa disebutin orangnya. Ya? Oke, nggak usah disebutin orangnya, nilainya deh. Ya sekitar 400 ribu. 400 ribu, 400 juta. 400 juta. Ya. Kalau gua aja yang bayarin boleh nggak? 400 ribu tapi mana ada gua duit 400 juta ya? Om, tapi dengan nilai 400 juta kok kenapa lu bisa tolak gitu? Ya masih sayang sih. Masih sayang ya? Padahal kan nyari duit 400 juta susah banget ya Om. Iya, saya juga nggak pernah pegang duit jutaan. Oh gitu ya? Tapi kayaknya semenjak pegang ini nanti pasti juta-jutaan megangnya nih. Lebih apa ya? Nyari temennya lebih gampang. Oh gitu. Karena banyak temennya. Bener. Ini akhirnya meninggalkan kota Tegal untuk pergi ke Jakarta udah berapa lama? Ya sore sih kemarin. Oh kemarin baru? Oh terakhir kan gue dengar katanya pernah ke Jakarta juga kan ya? Oke. Okay. Akhirnya balik lagi ke Jakarta. Hoki mungkin di Jakarta ya? Iya mungkin. Mungkin ya. Ini kira-kira berapa lama di Jakarta Om Roni? Ya kurang tahu ya. Jadi seminggu, jadi satu hari. Biasa enaknya aja sih. Oh gitu. Tanggal 28 ada event gede lagi di Tangerang. Ya bertahan. Berangkat ya. Siap ya. Om Roni, ini kira-kira si Sonya Kenanga nih mau tinggal di Jakarta berapa lama ataukah memang harus balik ke Tegal lagi? Ya kita lihat sikonya lah. Kalau misalnya ya tergantung kondisinya sih, dia kadang-kadang butuh ketenangan juga. Butuh ketenangan ya? Orangnya butuh ketenangan loh. Butuh juga ya? Untulan. Untulan. Untulan di rumah ya Om ya? Om Roni, oke deh kalau gitu. Ini gue udah dapat semua cara perawatannya, penjemurannya, pakan, vitamin, extra pudding dan segala macam itu udah semua. Om Roni, siapa tahu punya tips buat teman-teman perawat lovebird, siapa tahu bisa punya lovebird yang ngekeknya kayak begini. Intinya sabar, yakin. Sabar dan yakin. Yeah. Itu aja kuncinya. Yeah. Berdoa aja, lupa ya. Oke, okay, terima kasih banyak Om Roni. Sampai ketemu lagi nanti di kelas apa nih naik lagi? Di kelas BMW. BMW ya, yang tiket hadiah mobil ya. Kira-kira masuk enggak? Ya. Kalau masuk mobilnya boleh buat gua aja enggak? Oke, bisa. Thank you Om Roni. Okay, siap.